Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik dalam dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti baru daripada Oppo iaitu Oppo R7 Plus dan Oppo R7 Lite yang mana kedua-duanya dijana menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 615. Oppo R7 Plus didatangkan dengan skrin bersaiz 6 inci, memori 3GB RAM dan dijual pada harga RM1,998. Manakala Oppo R7 Lite pula hadir dengan skrin 5 inci dan ditawarkan pada harga RM1,298. Pihak LG telah hadir dengan LG G4 Beat iaitu sebuah telefon berspesifikasi pertengahan yang membawakan fungsi seumpama LG G4. Peranti ini didatangkan dengan skrin bersaiz 5.2 inci, chip pemprosesan Snapdragon 615, memori 1.5GB RAM dan kamera 8MP. Sementara itu, pihak Xiaomi telah mengemaskini harga jualan Xiaomi Redmi 2 mereka di Malaysia yang kini boleh didapati pada harga RM399. Pihak GoPro pada minggu ini telah memperkenalkan Hero 4 Session dengan rekaan berbentuk cube dan lebih kecil berbanding Hero 4. Ia hadir dengan kamera 8MP yang mana mampu merakamkan video 1080p pada 60fps dan 1440p pada 30fps dengan keupayaan bateri selama 2 jam. Logitech pada minggu ini telah memperkenalkan penggunaan label baru pada produk mereka yang kini dipanggil sebagai Logi. Penggunaan nama ini turut memperlihatkan kehadiran elemen warna-warni dan ceria pada produk mereka dalam menawarkan pengalaman terbaik untuk pengguna. Pihak Instagram kini telah mula menyimpan gambar pada resolusi 1080x1080px berbanding 640x640 pada sebelum ini. Pihak Instagram turut mengatakan penambahbaikan ini turut membaiki isu kualiti Instagram untuk Android yang mana kini telah setanding seperti Instagram di iOS. Pada arena perkhidmatan penstriman, iFlix kini telah hadir dengan sokongan Chromecast bagi memudahkan anda menonton rancangan pada skrin televisyen. Tidal pula pada minggu ini telah memperkenalkan pelan langganan keluarga dengan menawarkan diskaun sehingga 50% untuk akaun tambahan. Minggu ini antara isu hangat diperkatakan apabila pihak hacking team digodam dan melibatkan pelbagai data sulit didedahkan. Salah satunya memperlihatkan kerajaan Malaysia menggunakan perisian spyware daripada mereka sekaligus mengundang isu sensitiviti data pengguna. Sebelum mengakhiri mingguan amans minggu ini, pihak Samsung Malaysia telah hadir dengan Galaxy V Plus iaitu peranti mampu milik dengan pemprosesan Dwi Teras yang kini dijual pada harga RM299. Bagi pengguna Galaxy S6, pihak Samsung telah mula menawarkan kemaskini Android 5.1.1 Lollipop dengan membawakan penambahbaikan fungsi dan stabiliti. Berlalulah sudah Ramadan. Excited pula. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut. Jadi memandangkan Raya Aidilfitri bakal dijangka jatuh pada hari Jumaat minggu depan, mungkin kami tidak ada mingguan Amaz pada minggu depan. Jadi jumpa pada minggu lagi satu. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh! Lupa pula, Nisa dan tim Amaz ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Yosh, lagi sekali.